Di video kali ini saya akan melanjutkan video website persona saya yang ke part 3. Jadi terakhir kita di profil sini. Nah, di sini kita bisa pencet yang ini. Dan kita tunggu beberapa menit. Nah, kalau sudah kita ke blogs. Kita tulis a blog. Nah. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita bisa insert. Nah, jadi pertama sebelum kalian kesini, kalian harus bikin seperti akun Elementor. Nah, jadi di akun Elementor itu kalian bisa bikin akun sendiri. Caranya dengan mencet create akun. Oke. Nah, kalau sudah di seperti ini, kita butuh blog yang ini. Kita ganti di sini namanya profile. Kita ganti di sini kita ganti sini alignment-nya menjadi center. Kalau sudah seperti ini buat gambarnya ya. Kita bisa menggantinya buat foto kita. Nah, karena saya belum punya foto saya, saya bakal ambil dulu melewati Canva saya. Nah, di sini tinggal kita choose image. Tunggu 5 menit. Kita akan memakai yang aslinya. Kita bakal seperti ke Canva kita sendiri. Pertama kalian harus membuat seperti portfolio kalian sendiri.
udah punya portfolio sendiri, jadi kalian pilih seperti profil buat di dalam sini. Sembarang kalian mau tulis apa. Sekarang nah, kalau sudah kita back. Nah, di sini udah langsung ada teks editornya. Kita ganti ke sini. Sudah. Di sini udah ada hello my name is Rehan. Jadi udah bisa. Nah, sekarang kita bisa publish di bagian sini. Kita bisa back. Nah, di sini kita mempunyai gambar. Ya, di sini biasanya ada W. Jadi kalian klik aja yang di bagian sini. Itu kalian bisa ke appearance, bisa ke menus. Nah, kalian di sini mempunyai profil, portofolio dan sample page. Nah, jadi ke profil dan add to menu. Nah, kita save menu sampai selesai. Nah, habis itu kita tinggal reload di sini. Dia ada otomatis udah tampilan. Nah, di sini ada profil. Nah, jadi kalau kita gitu mempencet profil, di sini langsung ada profilnya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, habis itu kita ke bikin pages. Itu namanya kita akan ambil yang namanya portfolio. Nah, di sini kita bisa tulis yang namanya game. Nah, di sini kita bisa tulisan belum is a below are some project games. Oh iya, kita pakai bahasa Indonesia. Nah, di sini scratch dan build box. Nah, di sini kita butuh 6 game. Pertama itu jumping cube. Nah,
Nah, di sini saya ambil dulu, saya buka build boxnya dulu sementara. Nah, di sini kita butuh yang jumping cube. Saya agak lupa di mana saja game-game saya sebenarnya. Ini mohon ditunggu. Mau bukan ini. Coba kita mainkan. Nah, oke. Jadi ini adalah simulator Bulaki. Kita ke tidur. Nah, kalau sudah, nah, kalau kayak begini, kita akan screenshot. Nah, kalau udah ada screenshotannya, nah, jadi kita tambahkan image, kita upload. Nah, kita ambil yang di desktop. Nah, kita di sini kita ambil finding treasure. Oke, dan sekarang kita ambil finding treasure kita. Kita tunggu dulu. Kita lihat dulu. Oke, ini yang belum jadi. Mungkin yang ini. Oke, kita butuh ini dulu.
episode ini saya akan mengambilnya di dari yang namanya itu YouTube saya. Sini saya lupa saya taruh mana. Saya di sini lupa ingat di mana timnya saya. Oke, ini aja deh. Supaya lebih gampang. Nah, saya bakalan seperti ini. Saya bakal screenshot dari YouTube-nya saya. Di sini, nah.